Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Uus Kuswanto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah di Masjid Al Jihad Jalan Raya Pulau Gebang Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah di Masjid Al Hijad Pulau Gebang ini diwarnai dengan santunan kepada anak yatim serta tausiah dari Kiai Haji Sukron Makmun dan Kiai Haji Fahru Rozi Ishak. Uus Kuswanto memberikan apresiasi kepada masyarakat di mana diketahui Jakarta beberapa hari yang lalu dilanda bencana banjir. Namun masyarakat Pulau Gebang khususnya tetap menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah. Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat masyarakat dengan ukhuwah Islamiyah dan dapat meneladani sifat dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan sekarang akan peringatan Maulid Nabi besar Wasallam yang dilaksanakan di Masjid Jami Al Jihad. Ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada para jemaah, terlebih khusus kepada panitia yang sudah dapat menyalakan peringatan Maulid Nabi besar Wasallam. Peringatan Maulid besar Wasallam ini akan menjadi salah satu sarana untuk lebih merekatkan ukhuwah Islamiyah antara warga masyarakat khususnya sekitar Masjid Jami Al Jihad ini. Dari Kelurahan Ujung Menteng, Tim Timur, Jakarta, GoID melaporkan.